oleh para pemain dari para putra beruntun. Ia lakukan sudah atau maksudnya dituju Surabaya Sugiri nampaknya, namun bola terlalu lebar keluar lapangan sehingga pindah poin untuk Putra Galaksi 1-0 untuk sementara. Ia lakukan sudah terima saudara Rian Sabun nampaknya upaya pukul dari belakang salah pengertian, tidak ada yang memblokir sehingga santai saja nomor punggung 9 memukul dengan begitu kerasnya sehingga menghasilkan poin menjadi 1-1. Iya, lagi-lagi saudara pemain berujung lakukan sitnya larang angkat tinggi-tinggi punggung saudara nomor punggung 6 sana, namun bola masih dikembalikan oleh para pemain berujung, punggung dibiarkan saja walaupun pelat tetapi mematikan sehingga menghasilkan poin menjadi 2-1. Iya, masih berujung nampaknya lakukan sudah terima terlalu lebar keluar lapangan sehingga pindah poin untuk Putra Galaksi. Iya, masih Putra Galaksi larak lirik mencari tempat yang kosong. Iya, 1-2-3 angkat tinggi-tinggi terima saudara nomor punggung 1 pukul saudara Rian sudah nampaknya ada nomor punggung 1 pukul lagi ya, namun bisa diblokir oleh dua pemain. Apa yang terjadi terlebih dahulu Bapak wasit menunggu peluitnya, mungkin ada pelanggaran sehingga pindah poin untuk Putra berujul menjadi 3-2. Masih berujul larak lirik mencari tempat yang kosong. 1-2-3 angkat tinggi-tinggi terima nomor punggung 3 di sana ada Bayu Sugiri nampaknya ada nomor punggung 5 namun saya. Ya, nomor punggung 9 nampaknya akan melakukan sip larak lirik lakukan sudah terima pemain daripada Putra Berujul masih berujul dibiarkan, namun ada nomor punggung 16 yang saya pukul saudara dikasih dari belakang, namun bola masih dikembalikan oleh nomor punggung 1 dan dibiarkan saja oleh para pemain daripada Putra Galaksi sehingga bola keluar lapangan dan masih poin untuk Putra Galaksi 6-5. Ya, nomor punggung 9 lakukan sudah terima sekecil mungkin nomor punggung 7 ada nomor. Ternyata kecolongan juga para pemain daripada Putra Galaksi sehingga tidak bisa memblokir pukulan-pukulan daripada Putra Berujul ini. Iya, masih Putra Berujul akan melakukan sim larak lirik lakukan sudah terima nomor punggung 9 di sana umpan ke tengah pukul saudara Bayu. Ternyata pukulan saudara Bayu tidak bisa diblokir oleh para pemain daripada Putra Berujul sehingga menghasilkan poin menjadi 7-6. Ya, saudara Bayu nampaknya masih larak lirik melakukan sim larak lirik 1-2-3 angkat tinggi-tinggi langsung saja angkat ke tengah masih ada nomor lakukan sudah dan nomor punggung 9 pukul lagi saudara Diki Acil ternyata pukulan Diki Acil tidak bisa diblokir oleh para pemain. Lagi-lagi masih saudara Bayu nampaknya larak lirik lakukan sudah melakukan sip larak lirik mencari tempat yang kosong 1-2-3 angkat tinggi-tinggi langsung saja ada nomor punggung 1 langsung ternyata kecolongan juga saudara Diki Acil tidak bisa memblokir pukulan-pukulan daripada Putra Berujul sehingga pindah poin untuk Putra Berujul menjadi 7-9. Iya, masih Putra Berujul lakukan sudah terima saudara nomor punggung 9 punggung saudara Diki Acil nomor punggung 3 nampaknya dibuang saja oleh para pemain daripada Putra Berujul sehingga pindah poin lagi untuk Putra Galaksi 10-7. Iya, nomor punggung 3 lakukan sudah terima sekecil mungil dicolek saja namun ada nomor punggung 9 masuk di 7 saudara Bayu. Ternyata pukulan saudara Bayu begitu akurat dan begitu memenuhi kesasaran dan bisa menghasilkan poin menjadi 11-7. Iya, masih saudara Galaksi langsung saja angkat tinggi-tinggi pukul Rian Sonoda salah pengertian nampaknya saudara Bayu bola dibiarkan saja dan pindah poin untuk Putra Berujul. Ya, Putra Berujul nomor punggung 11 nampaknya akan melakukan sip larak lirik mencari tempat yang kosong lakukan sudah terima saudara Bayu pukul saudara Diki Acil maksudnya, namun sayangnya nomor punggung 6 ini kurang begitu akurat sehingga bola masih melebar keluar masih dia poin untuk Putra Berujul 9-11. Iya, kejar-mengejar nampaknya ada Bayu di sana pukul saudara Diki Acil tidak ada yang memblokir pukulan saudara Acil ini begitu menggelegar dan bisa menghasilkan poin menjadi 12-9. Iya, masih sekecil mungil nampaknya 13. Iya, masih Rian Sonot nampaknya masih memimpin pertandingan 1-2-3 angkat tinggi-tinggi sayangnya saudara si Rian Sonot ini mungkin kelelahan melakukan sipnya sehingga pindah poin untuk Putra Galaksi. Masih Putra Galaksi larak lirik mencari tempat yang kosong lakukan sudah terima sekecil mungil pemain daripada Berujul namun sayangnya pukulan kurang masih dipagar oleh para pemain-pemain daripada Putra Galaksi ini sehingga menampakkan poin menjadi 15-17. Iya, nampaknya masih Putra Galaksi nomor punggung 6 lakukan sudah terima sekecil mungil ada segala Rian Sonoda namun bisa diblokir oleh para pemain-pemain daripada Putra Galaksi ini sehingga masih menghasilkan poin menjadi 16-17.
Iya, masih pemain daripada perwakilan Putra Hewan nampaknya nomor punggung 6 lakukan sudah. Ah, datang lagi pemain. Ah, sayangnya salah pengertian sehingga bola dibiarkan saja sehingga pindah poin untuk Putra Burujul 18-16. Iya, lakukan sudah. Ah, terlihat dibiarkan saja. Ternyata begitu akurat saudara Diki Acil kontrol bolanya sehingga bola dibiarkan saja keluar lapangan dan pindah poin untuk Putra Galaksi nomor punggung 9 nampaknya. Larak lirik mencari tempat yang kosong, lakukan sudah. Ah, terima pemain daripada Putra Burujul nomor punggung 1 pukul Diki Acil. Ah, namun sayangnya tidak ada yang ngeblokir sehingga bola begitu menggelegar dan bisa menghasilkan poin menjadi 19-17. Ya, nampaknya masih Putra Burujul lakukan sudah. Ah, dibiarkan saja oleh para pemain daripada Putra Galaksi karena sipnya daripada Putra Burujul ini terlalu lebar keluar lapangan sehingga menghasilkan poin hanya untuk Putra Galaksi 18-19. Lakukan sudah saudara Bayu. Nampaknya ada nomor punggung 4 punggung lagi namun bisa dikembalikan oleh nomor punggung 6 ada Bayu sendiri. Ya, sayangnya salah pengertian nomor punggung 9 sehingga di bola dibiarkan saja sehingga menghasilkan poin untuk iya, masih Burujul memimpin pertandingan akan melakukan sitnya. Iya, 1-2-3 angkat tinggi-tinggi. Ya, terima nomor punggung 10 pemain daripada Putra Galaksi. Pukul Diki Acil. Ah, ternyata pukulan Diki Acil begitu menggelegar dan bisa mematikan dan menghasilkan poin menjadi 19-20. Iya, masih Galaksi akan melakukan sitnya. 19-20. Iya, masih Galaksi akan melakukan si belarak lirik mencari tempat yang kosong. 1-2-3 angkat tinggi-tinggi. Pukul Yansono. Namun ada nomor punggung 3 di sana. Pukul lagi. Pukul saudara Diki Acil. Masih bisa dikembalikan oleh anak Burujul. Masih ada nomor Diki Acil. Namanya pukul saudara Bayu Sugiri. Ya, namun pukulan saudara Bayu ini masih bisa diblokir oleh para pemain Putra Burujul. Sehingga pindah poin lagi untuk Putra Burujul menjadi 21-19. Ya, lakukan sudah. Terima nomor punggung 10. Maksud yang dituju Diki Acil. Ternyata pukulan Diki Acil ini tidak bisa diblokir oleh para pemain daripada Putra Burujul. Sehingga pindah poin lagi untuk Putra Galaksi 20-21. Ya, lakukan sudah. Terima ada nomor punggung 1 di sana. Salah pengertian hampir saja. Untung saja ada saudara Rian Sonoda. Pukul Diki Acil. Walaupun sayangnya saudara Bayu Sugiri ini salah pengertian sehingga bola dibiarkan saja dan menghasilkan poin hanya untuk Putra Burujul menjadi 22-20. Iya, masih Burujul nampaknya larak lirik mencari tempat yang kosong. 1-2-3 angkat tinggi-tinggi. Terima nomor punggung 3 di sana. Pukul saudara Diki Acil. Ternyata pukulan Diki Acil walaupun beberapa pemain memblokir pukulan saudara Diki Acil tetapi masih menghasilkan poin menjadi 21-22. Iya, saudara Diki Acil akan melakukan sih apa yang terjadi? Ya, baiklah nampaknya masih Diki Acil akan melakukan sip darat lirik mencari tempat yang kosong. 1-2-3 angkat tinggi-tinggi. Masih diterima oleh si kecil bunyi pemain dari Putra Burujul. Pukul dari belakang masih bisa dihadang oleh nomor punggung 6 ini. Ada pukulan lagi saudara Rian Sono nampaknya. Salah pengertian lagi. Pukul si kecil bunyi pemain daripada Putra Galaksi ini. Ada Rian Sono. Namun sayangnya pukulan Rian Sono ini kurang begitu akurat. Masih menyangkut dari jaring net ini sehingga masih menghasilkan poin untuk Putra Galaksi 22 sama. Iya, masih Diki Acil lakukan sudah. Terima sekecil mungil ada nomor punggung 1 langsung saja apa colekan tapi masih bisa dikembalikan. Ada Bayu sudah kiri namanya. Pukul saudara Bayu ini bisa mematikan dan bisa menghasilkan poin menjadi 23-22. Iya, nampaknya masih saudara Diki Acil akan melakukan sekelirik mencari tempat yang kosong nampaknya. Iya, 1-2-3 angkat tinggi-tinggi. Ya, terima si kecil bunyi pemain daripada Putra. Wah, sayangnya salah pengertian pemain daripada Putra Burujul sehingga bola dibiarkan saja sehingga menghasilkan poin menjadi 24-22. Masih Diki Acil nampaknya masih larak lirik mencari tempat yang kosong. Iya, 1-2-3 angkat tinggi-tinggi. Terima pemain daripada Putra Burujul nomor punggung 1 hampir seada Rian Sono. Nah, salah pengertian nampaknya nomor punggung 6 bisa memblokir tetapi masih melebar keluar luar lapangan sehingga pindah poin untuk Putra Burujul. Iya, Rian Sono nampaknya akan melakukan sitnya larak lirik mencari tempat yang kosong. 1-2-3 angkat tinggi-tinggi. Terima saudara nomor punggung 3 di sana. Pukul saudara Bayu. Tetapi pukulan saudara Bayu ini masih melebar keluar lapangan sehingga masih menghasilkan poin untuk Putra Burujul. Iya, masih Rian Sono nampaknya akan melakukan sitnya larak lirik mencari tempat yang kosong. Iya, 1-2-3 angkat tinggi-tinggi.
namun sayangnya hasilnya daripada saudara Rian Sonon ini kurang begitu akurat sehingga pindah poin untuk putra Galaksi 25-24. Masih putra Galaksi nomor 6 nampaknya lakukan sudah. Biarkan saja nampaknya bola keluar lapangan menjadi 25 sama. Makin sore makin enjoy ini, makin seru menyaksikan pertandingan antara Galaksi melawan Brujo. Ada Bayu, ada Rian Sonon di sana, namun pengembalian dari